بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

satu daripada keduanya maksudnya makanan dan uang emas perak disyaratkan mikro ini jensi dengan yang tidak sejenisnya ya. kemarin udah yang sejenis jadi kemarin disyaratkan pada jual beli ribawi sejenis ya baik makanan maupun emas perak itu syaratnya tiga biar supaya tidak terkena riba yaitu hololun mesti ya kontan kedua harus takabud setelah terima ya hulul taqabud. yang ketiga adalah memasalah sama kalau tiga terpenuhi maka enggak menjadi riba. Itu kalau barangnya sama, sejenis. Jadi kalau sejenis syaratnya tiga. Hmm. Kalau gitu emas enggak bisa kita pinjam ya enggak bisa. Yang kedua, kalau barangnya tidak sejenis, ya. Yeah baik makanan maupun emas perak nah, disyaratkan ini untuk yang tidak sejenis biro edjensi watahada riba dan satu keduanya pada hilat riba kaburin seperti gandum bis dengan sair wazhabin mifidatin dan emas dengan perak jadi kalau beda emas sama perak syaratnya dua. Ya. Emas sama perak boleh ditukar syaratnya dua. Kalau tadi emas sama emas boleh ditukar syaratnya tiga. Nah. nah sekarang beda emas sama perak nih beda jenis syaratnya dua. Hululun wa Nah yaitu hululun kontan dan taqabud. Ya syarat terima. Jadi enggak berlebih kurang. Qabla tafarruqin, sebelum berpisah. La mumasalatun tidak ada persamaan, enggak ada kesamaan. Fa ya betul bai'u ribawi bi ghairi jinsihi. Ya, maka batal Ju, ya, menjual barang ribawi dengan tanpa jenisnya in lam yaqbadha fil majlisi jika dia belum mengkobat menerima pada majelis itu jadi kalau belum diterima entah umpama enggak itu berarti apa eh, enggak sah, nanti akan jadi riba ya rumul surah bahkan haram ya menjual pada dua surah itu bahkan jadi haram tuh Hmm. Jual belinya menjadi haram, jadi harus uh, dibayar ketika itu juga, hmm. dan harus ada yang banyak, harus ada yang lebih, harus ada yang kurang, seperti emas dengan perak yang mesti banyakkan yang mana. Emasnya 10 gram Peraknya ya, Peraknya berapa gram, lebih banyak Karena mahalan Emas daripada perak Ini ketala Bahkan aram menjual pada dua rupa itu Ini ketala Jika cedera Syartun oleh satu syarat minus syuruti Daripada syarat-syaratnya itu Wattafaku dan mereka sepakat ala anna atas bahwasannya itu minal iri termasuk daripada dosa besar berbuat riba. Kenapa li urudil riba wa muwakilihi wa Karena datang laknat bagi orang yang makan riba, yang mewakili riba, yang menulis riba. Ya. Yeah. Jadi haram tuh, ya, bahkan haram menjual pada dua rupa tadi, ya, baik yang dua rupa tadi, maksudnya apa? Menjual riba yang sejenis ataupun yang tidak sejenis, haram semuanya, haram. Ya. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan tadi, ya, jadi kalau sejenis, maka syaratnya tiga: ya, mesti hulul, mesti takabut, mesti memasalah. Kalau kalau dia berbeda jenis cuma dua syaratnya. Ya, hulul, nah, Kalau masalah riba, ulama berbeda pendapat, kita pilih yang ya, yang haram aja biar kita lebih aman. Artinya kita lebih menjauhkan. Ini bunga bang halal apa haram? Kita jauhin aja. Kenapa? Karena masih bisa kita nabung di tempat yang ya yang syariah karena ada yang syariah. Kita cari yang tidak diperselisihkan aja. Itu lebih aman. wa ulima mimma bima taqarrara annahu law mi'a ta'amun bi ghairihi kan naqdin aw sawbin aw ghairi ta'amin bi ta'amin lam yashtarat shay'un min as-salasati wa ulima dan diketahui ma taqarrara dengan apa yang sudah tetap annahu oleh bahwasannya ya bahwasannya ya akan bahwasannya laubi aji kalau dijual ta'amun akan makanan dengan yang lainnya contoh kanak din seperti dengan emas perak atau uang itu ya au atau dengan baju oh ya dijual itu ya. jadi dia beli makanan pakai uang ya. pakai baju pakai emas pakai perak au ta'amin atau bukan makanan bukan makanan dia beli pakai apa pakai bito amin pakai makanannya dengan makanan kalau begini la sayun minas salasati tidak disalatkan akan sesuatu pun daripada yang tiga tadi beli kue donat itu enggak ada syarat ini pakai duit beli pizza hat enggak pakai syarat yang ini nggak ada syaratnya gitu ya nggak ada syaratnya jadi nggak apa-apa itu mah ya sampai sini aja dulu